الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami, Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah, Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa, Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memulakan mukadimah bicara naratif pada malam ini dengan memetik surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud Allah tidak memberati seseorang melainkan yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala atas kebaikan yang diusahakannya dan menanggung dosa atas kesalahan yang diusahakannya. Jadi perkara ini sebenarnya kita sama-sama memanjatkan doa kehadrat ilahi agar kita bersama-sama dapat menangani wabak COVID-19 ini secara satu negara dan juga kita bersepadu untuk memberikan sokongan dan juga dokongan kepada pihak kerajaan dalam kita memastikan kita mencapai hasrat dan tujuan untuk memastikan wabak COVID-19 ini dapat ditangani secara bersama. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami dalam bicara naratif pada malam ini. Sudah semestinya kita akan memberikan suruhan yang lebih mendalam terhadap isu-isu yang penting. Yang lebih penting adalah apabila kita melihat perutusan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada petang tadi dengan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat tambahannya khusus kepada perusahaan kecil dan sederhana, banyak menekankan tentang bagaimana peruntukan yang disediakan oleh kerajaan itu diharapkan dapat membantu PKS ini dalam menangani wabak COVID-19 dan khususnya semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dan lebih penting adalah untuk kita mendokong dan juga memberikan pengertian lebih mendalam terhadap masyarakat tentang bahana wabak COVID-19 yang membuana khususnya dalam beberapa tempat dan juga di seluruh Malaysia. Jadi kita harapkan agar sekali lagi sentiasa memberikan sokongan kepada pihak kerajaan. Malam ini dalam bicara naratif sudah semestinya kita memberikan dokongan dan juga sokongan kepada Kementerian Wilayah Persekutuan yang melaksanakan pelbagai inisiatif dan juga usaha untuk memastikan agar di peringkat wilayah persekutuan sendiri wabak COVID-19 ini mampu ditangani bersama. Untuk itu, saya sekali lagi amat berbesar hati pada malam ini untuk bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Town Planner Anwar Haji Musa, Menteri Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum, selamat malam Tan Sri, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tan Sri, sekali lagi ruang dan juga peluang yang diberikan untuk kita bertemu dalam satu perkongsian dan juga bual bicara pada malam ini. Yang lebih penting adalah kalau kita melihat kembali ucapan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada petang tadi, sedikit kita kata perkongsian itu banyak memfokuskan kepada PKS dan melihatkan kepada kesukaran dan juga kegusaran yang dialami oleh PKS ini. Mungkin respon Tan Sri terlebih dahulu untuk membuka mukadimah bicara naratif atas perutusan pada petang tadi, Tan Sri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti mana yang kita maklum, ya, dalam kita menghadapi ancaman virus
COVID-19 ini. Senario sentiasa berubah-ubah. Ini kerana situasi yang kita hadapi ini satu situasi yang luar biasa. Dan impaknya itu juga berbagai-bagai. Sebab itu sementara kita nak menguruskan soal penularan wabak, kerajaan terpaksa mengambil pendekatan-pendekatan untuk menguruskan perkara lain yang terkesan daripada apa yang sedang kita alami. Antaranya ialah soal ekonomi negara. Seluruh dunia sekarang ini menghadapi kesan impak yang sangat severe, sangat serius, dan dia memerlukan kepada kebijaksanaan kita untuk menanganinya. Misalnya dalam soal menangani penularan wabak, negara kita sentiasa dirujuk sebagai antara negara yang dapat mengawal keadaan dengan cara yang cukup baik, antara negara yang dikatakan berani mengambil tindakan-tindakan yang menyebabkan berlakunya wabak ini dalam negara kita dalam suasana terkawal. Maka begitu jugalah soal ekonominya. Ya, kita harus mengambil pendekatan yang pragmatik. Walaupun baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan satu, sebelum wabak ini menular, kita sudah ada satu pakej rangsangan kerajaan yang terdahulu. Kemudian dia tidak memberi impak yang besar. Kemudian datang masalah penularan wabak ini. Dan kerajaan yang membuat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan satu pakej bukan saja rangsangan tetapi juga untuk menyelamatkan keadaan keperluan rakyat yang mendesak akibat daripada apa yang terjadi. Kemudian selepas daripada pakej 250 bilion itu yang diperkenalkan, kita juga ada mendapat feedback daripada berbagai-bagai pihak, termasuklah soal-soal yang berkaitan dengan kesan terhadap industri kecil dan sederhana. Sebagai sebuah kerajaan yang responsif kepada pandangan rakyat, sebenarnya tidak ada masalah. Kita tidak semestinya rigid atas apa-apa yang kerajaan lakukan. Maka kabinet dan Perdana Menteri mengambil satu pendekatan untuk melihat kepada apa yang telah kita lakukan dan didapati ada ruang untuk kita menambah baik lagi pakej itu, maka tidak ada masalah bagi kerajaan untuk memperkenalkan pakej tambahan khusus bagi kita address ataupun kita memberikan perhatian kepada industri kecil dan sederhana. Sebagaimana kita tahu, industri kecil dan sederhana itu adalah sebahagian pada enjin pertumbuhan ekonomi yang penting. Kebergantungan rakyat, terutama sekali dari segi peluang-peluang pekerjaan, dan juga sumbangan sektor ini kepada pertumbuhan secara keseluruhannya adalah besar. Maka oleh kerana ada idea-idea yang bagus, kerajaan mengadakan dialog dengan berbagai-bagai pihak mewakili IKS, lalu kerajaan tanpa teragak-agak mengambil pendekatan untuk menambah program-program rangsangan agar industri kecil dan sederhana terlindung dan juga impak negatif terhadap sektor ini dapat kita kekang, dan dengan itu diharapkan ekonomi negara akan cepat kembali pulih, kembali tumbuh pada masa ini dan sudah tentu pasca petu perintah kawalan pergerakan. Ini bermakna kerajaan memberikan pengiktirafan tentang pentingnya peranan sektor industri kecil dan sederhana sementara kita menguruskan penularan wabak ini. Baik, Tan Sri, bukan saja kita mendokong inisiatif yang dilaksanakan di peringkat persekutuan tetapi juga di negeri-negeri sendiri, pihak ataupun menteri besar ataupun ketua menteri menjadi kita kata peneraju dan juga menggerakkan kita kata tujuan dan juga inisiatif bagi memerangi wabak COVID-19. Di peringkat wilayah persekutuan, Tan Sri juga mempengerusikan jawatankuasa keselamatan dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Jadi perkembangan secara asas yang boleh kita ketahui dan juga secara asasnya isu-isu dan juga kes yang sedang berlaku di wilayah persekutuan sekarang ini, di mana tahapnya, Tan Sri? Ya, kebetulannya wilayah persekutuan sebagai satu wilayah adalah juga macam serupa satu negeri, dan segala apa yang berlaku berkaitan dengan penularan wabak ini dia berpusat di wilayah persekutuan. Misalnya istimak tabligh
telah diadakan di wilayah persekutuan di Seri Petaling, ya, di Masjid Seri Petaling, dan di situ telah menjadi satu trigger point yang besar. Malah hampir 60% daripada kes-kes sebelum daripada ini adalah daripada kluster yang kita gelarkan, atau KKM menamakannya sebagai kluster tabligh. Itu satu. Yang kedua, oleh kerana kita ini ada sebuah ibu negara dan kita juga adalah sebuah bandar yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, serta sebahagian besar daripada rakyat berada dalam kluster-kluster ataupun kelompok-kelompok penempatan yang mungkin boleh terdedah kepada merebaknya dengan cepat wabak ini kalau tidak ditangani dengan baik. Kita lihat bagaimana kota New York sekarang, mereka terpaksa struggle dengan satu situasi yang cukup mencemaskan. Kita tengok apa berlaku di kota di Wuhan pun sama juga. Sekarang kita tengok apa yang berlaku di London. Kita tengok banyak kota-kota yang di negara-negara yang menghadapi serangan wabak ini, pusat ataupun epicenternya adalah di ibu kotanya ataupun di bandar-bandar besarnya. Baik. Oleh sebab itu, apa yang berlaku di wilayah ini ada berbagai-bagai aktiviti ataupun berbagai-bagai front ataupun medan. Misalnya satu, bagaimana frontliners kita terpaksa bertugas di beberapa hospital dalam wilayah. Baik. Pada masa yang sama, misalnya kita juga terpaksa menguruskan, misalnya menguruskan gelandangan yang mungkin tidak ada masalah di negeri lain. Tapi ini satu kelompok yang berbahaya, yang boleh terdedah kalau kita tidak uruskan dengan segera. Begitu juga bila kita mewujudkan pusat-pusat kuarantin, maka di wilayah ini terdapat banyak sekali pusat-pusat kuarantin yang terpaksa kita manage. Red zone misalnya, bila berlaku diistilahkan ada red zone, kawasan-kawasan yang serius, yang perlukan pada pemerhatian yang lebih, dia juga berada di wilayah. Kemudian bila kita cuba mengekang merebaknya virus yang dibawa oleh mereka yang travel ataupun pulang, sama ada daripada jalan darat ataupun jalan udara misalnya, yang kita mengambil keputusan untuk quarantine, maka quarantine itu juga berada dalam wilayah. Jadi kalau kita tengok di situ, kita ada frontliners yang ramai bertugas, hampir lebih kurang 5,000 orang dalam wilayah persekutuan. Kita ada soal pusat kuarantin, kita ada pusat apa ni trigger point yang besar, kita juga ada kawasan-kawasan red zone. Ini bermakna sebagai sebuah jawatankuasa keselamatan negeri di peringkat wilayah yang mana saya mempengerusikannya, apa-apa perkara yang diputuskan oleh Kementerian Kesihatan dan juga oleh jawatankuasa peringkat menteri yang dipengerusikan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang setiap hari memberikan arahan-arahan dan putusan dan sebagainya, maka di wilayah kita harus segera menyambutnya kerana medan bertindaknya adalah kita. Ya? Jadi medan bertindak, jawatankuasa bertindak, kaedah bertindak, kita terpaksa berfikir ke hadapan. Pada masa yang sama, impak kepada masyarakat, impak kepada orang miskin bandar, impak kepada kegiatan ekonomi, impak kepada penjaja, impak kepada pasar-pasar borong dan pasar-pasar harian. Jadi itu cukup kompleks sekali di dalam wilayah persekutuan ini. Sebab itu kita terpaksa bekerja keras, kita terpaksa mewujudkan krisis management center yang mungkin di negeri lain tidak sebegitu mendesak, dan kita terpaksa bekerja dalam satu tim yang kita integrasikan, yang kita bekerjasama. Jadi ini semua menuntut kepada pengorbanan dan menuntut kepada sikap proaktif, tidak boleh bersikap sambil lewa, dan juga menuntut kepada satu bentuk kerja yang sistematik. Dan itulah yang saya cuba lakukan berbagai-bagai cara. Saya pukul 2 tiap-tiap hari, saya dengan live FB-nya, dan pada tiap-tiap hari kita ada mesyuarat secara harian. JKKN, Jawatankuasa Keselamatan Negeri, bermesyuarat pada setiap hari, dan tugasan
kita punya front line adalah secara 24 jam. Jadi ini semua perlu dipantau, kerana kalau kita hanya duduk dalam bilik, kita hanya bermesyuarat, kita tak turun pula ke bawah, kalau kita tak tengok apa yang sebenarnya berlaku di bawah dalam mesyuarat, mungkin segala-galanya dikatakan okey, okey, okey. Tapi keadaan di bawah mungkin tidak begitu. Jadi inilah yang kita cuba lakukan sepanjang masa sejak 2-3 minggu yang kebelakangan. Baik. Ini. Tan Sri, melihat kepada keadaan itu, bilangan peratusan di Labuan, Putrajaya dan Kuala Lumpur juga dilihat amat berbeza dari segi bilangan peratusannya itu, dan juga adakah tindakan itu akan dikolerasikan bersama di peringkat wilayah? Persekutuan Sri. Pada satu malam tu, pengasuh dekat nursery tu bagi tahu saya salah seorang bayi dekat dalam bilik tu positif COVID-19. Kami sebagai parents memang risau sangat-sangat, hati tak tenang fikir kalau bayi itu positif COVID-19, bilik yang sama, my baby could be infected juga. Lepas dapat tahu yang anak saya ada few symptom, kami terus ke hospital untuk buat saringan. Banyak dekat hospital, doktor dengan nurses pantau keadaan anak saya lah. Masa ambil swab semua itu pun, mereka prioritaskan anak saya punya test dulu sebab dia bayi. Selalunya 3 hari, tapi kami dapat dalam masa 24 hours. Saya nak nasihatkan semua orang dekat luar sana, tolong keep your distance. Tolong duduk di rumah untuk kita stop this chain of infection. Just jangan panik. Kalau betul-betul ada contact dengan positif COVID-19, then better check. Mewujudkan geran khas prihatin berjumlah RM2.1 bilion, RM2.1 bilion bagi semua syarikat PKS Mikro yang berkelayakan. Kerajaan akan menyediakan geran khas sebanyak RM3,000 untuk setiap syarikat mikro yang akan memanfaatkan hampir 700,000 PKS Mikro di seluruh negara. PKS Mikro perlulah berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk menikmati kemudahan ini. Kerajaan akan memperolehi senarai PKS Mikro yang layak daripada pihak berkuasa tempatan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Baik, itu dia pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Antara lain, hari ini berlaku beberapa penambahan khususnya kepada PKS. Masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan. Kita bercerita tentang inisiatif di bawah ataupun di peringkat wilayah persekutuan sendiri. Tan Sri, melihatkan kepada inisiatif pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat itu, di peringkat wilayah persekutuan juga, inisiatif wilayah Cakna juga turut dilancarkan dan digerakkan. Dan difahamkan baru-baru ini penambahan dari segi beberapa peruntukan yang dirasakan perlu berdasarkan kepada keperluan di peringkat persekutuan juga diberikan pemerhatian. Dan sudah tentu kolerasi antara Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan digerakkan secara bersama. Jadi apa yang boleh dikongsikan mengenai inisiatif wilayah Cakna ini, Tan Sri? Dia begini, sementara kita di peringkat awalan sewaktu kita memperkenalkan inisiatif wilayah Cakna itu, dia lebih kepada nak menyegerakan bantuan-bantuan kepada kelompok-kelompok yang terkesan. Tapi sekarang ini kita bergerak kepada satu senario yang sedikit berbeza, iaitu bukan sahaja kita perlu memberikan support kepada mereka yang terkesan, tetapi kita juga bergerak ke arah bagaimana untuk mempersiapkan mereka
supaya aktiviti ekonomi mereka dapat dilanjutkan sama ada dalam masa yang serta-merta ataupun selepas daripada ini. Sebab itu apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi itu sangat sangatlah penting, ya. Iaitu memastikan daripada mereka yang terkesan itu tidak terkubur, tidak mati begitu saja syarikat-syarikatnya, keusahawanannya, tetapi sebaliknya memberikan life support supaya urusan perniagaan, kegiatan-kegiatan yang mereka lazim lakukan itu dapat segera bergerak ke hadapan. Itu saya katakan satu keadaan yang unprecedented, di mana di satu pihak kita mempunyai ataupun sedang menghadapi ataupun terpaksa kita uruskan soal-soal kesihatan, tetapi kerana dia berlaku pada satu skala yang begitu besar, dia memberikan impak yang cukup besar kepada keadaan ekonomi, maka urusan ekonomi juga harus dilaksanakan dengan bijak. Kalau kita tengok hari ini misalnya beberapa badan antarabangsa atau Deloitte dan sebagainya, mereka memuji pendekatan Malaysia kerana kita mengambil langkah yang bukan saja pragmatik tetapi juga satu langkah yang berani untuk memastikan kita minimalkan kesan-kesan yang negatif. Ini sesuatu yang cukup mencabar. Jadi Kuala Lumpur adalah pusat segala-galanya. Kalau kita bercakap tentang industri kecil dan sederhana, kita bercakap tentang industri mikro ataupun peniaga mikro, kalau kita bercakap tentang penjaja dan sebagainya, segala-galanya itu adalah berpusat di Kuala Lumpur. Daripada sekecil-kecil perniagaan di tepi jalan, sehinggalah juga pada perniagaan Bazar Ramadan, sehinggalah kepada syarikat-syarikat yang lebih besar. Itu terpaksa kita ada keseimbangan dan memberikan perhatian sejajar dengan apa yang disebut oleh Perdana Menteri sebagai no one is left behind. Okay. Itu sangat-sangat penting. Kalau kita bercerita tentang mementingkan kesihatan awam dan memastikan penerusan perniagaan dan untuk memastikan agar peniaga-peniaga ini dapat meneruskan aliran tunai perniagaan mereka, kedua-dua perkara itu bersifat resiprokal, yang mana meletakkan kerajaan berada dalam satu keadaan tersepit untuk mementingkan manfaat berbanding keburukannya. Jadi apabila kita melihat masalah ini berlaku, bagaimana dalam hal ini di peringkat Kementerian Wilayah Persekutuan sendiri memikirkan bagi kita memastikan aliran perniagaan itu masih berjalan, bukan hanya bergantung kepada bantuan yang diberikan dan juga untuk memastikan agar apabila habisnya PKP ataupun COVID-19 ini, maka perniagaan itu tidak akan berkubur, Tan Sri. Ini sebab itu kita sebagai, terutama sekali sebagai penguasa tempatan, local authority yang mempunyai banyak bidang kuasa yang yang menjadi tempat kebergantungan industri ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi, kita mesti mempunyai satu sensitivity, bukan hanya soal penguatkuasaan tetapi bagaimana soal kita dapat memberikan katalis-katalis yang diperlukan. Saya beritahu kepada Datuk Bandar, dalam keadaan ekonomi segar, syarikat-syarikat ini banyak menyumbang kepada pendapatan Dewan Bandaraya. Sehinggakan kita ada dana reserve yang baik, kita ada keupayaan berbelanja dan sebagainya. Sebab itu bila peniaga-peniaga menghadapi kesusahan, maka Bandaraya pula mestilah bersedia to reciprocate untuk mengeluarkan perbelanjaan. Kita mengeluarkan perbelanjaan yang cukup besar sebenarnya di luar daripada bajet kita. Sebagai contoh, kalau kita kata kita mengecualikan sebulan sewa bagi mereka-mereka yang menyewa premis rumah-rumah PPR kita, sebulan pengecualian artinya Bandaraya akan kehilangan 5 juta pendapatan. Jadi baru-baru ini bila kita katakan beri pengecualian 6 bulan, hanya satu program saja di bawah wilayah Cakna tadi, ia berjumlah 30 juta kepada Dewan Bandaraya. Pun begitu, kita tidak teragak-agak untuk melakukannya. Kerana kita anggapkan ini mereka-mereka yang mendiami di rumah-rumah PPR kita adalah sebahagian daripada warga kota. Mereka ada peranan terhadap kemajuan, pertumbuhan ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang berlaku dalam kawasan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi dia harus bertimbal balas dalam saat yang begini. Kita mesti memikirkan satu
support sistem yang bagus. Begitu juga baru-baru ini misalnya orang bercakap tentang silap faham ataupun salah tafsir tentang bazar Ramadan. Ya. Saya waktu itu belum bersedia nak bercakap tentang bazar Ramadan sebab kita sedang membuat beberapa kajian dan kita juga kena melihat kepada trend bagaimana masalah COVID ini menuju, sama ada kita akan menghadapi tempoh yang lebih panjang dari segi perintah kawalan pergerakan dan sebagainya. Maka saya tidak mahu terburu-buru bercakap tentang bazar Ramadan kerana saya tahu kita ada lebih kurang 5,000 apa tu peniaga-peniaga yang kita sediakan tempat dan hampir 3,000 sudah mendaftar. Jadi saya tidak boleh tak semena-mena bercakap tentang bazar Ramadan, bukan soal buka atau tutupnya, tapi dalam pemikiran saya kalau buka apa implikasinya, kalau tutup apa pula implikasinya dan apakah apa orang kata program-program untuk nak mengekang kesan-kesan dia. Jadi kita sedang membuat berbagai-bagai apa tu kajian, perbincangan, rundingan. Tiba-tiba diberikan gambaran dalam laporan awalnya dengan gambaran bahawasanya bandaraya akan meneruskan bazar Ramadan. Maka reaksi yang datang, sebab bagi orang yang membaca, dia mungkin baca tajuk, mungkin dia tengok Twitter sepintas lalu, dia tidak mendengarkan ulasan yang panjang. Kadang-kadang bukan semua yang kita cakap dilaporkan. Maka timbul berbagai-bagai telahan. Sedangkan apa yang sebenarnya kita nak lakukan ialah, pertama, kita tahu satu, kalau senarionya adalah perintah kawalan itu dilanjutkan sampai ke bulan Ramadan dalam suasana PKP dikuatkuasakan, sudah tentu tidak mungkin kita boleh mengadakan bazar Ramadan. Okay. Kemudian kita kena tengok pula apa pula senario yang kedua. Senario yang kedua, katakan 14 bulan sudah tidak lagi dikenakan apa tu perintah kawalan pergerakan. Tidak bermakna artinya bazar Ramadan boleh diadakan. Kita kena tengok pula kepada nasihat, garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Suasana waktu itu bagaimana? Dan katakanlah dalam suasana itu, macam disebut oleh Ketua Pengarah Kesihatan menyatakan, kita rakyat Malaysia kenalah bersedia untuk tidak mengadakan perhimpunan, perjumpaan ataupun apa-apa majlis yang bersifat apa tu berkumpul ramai-ramai bagi tempoh 6 bulan ke setahun. Jadi itu satu signal yang penting yang kita kena ambil kira untuk menyusun program-program. Maka kita terpaksa mencari apakah bentuk-bentuk lain bagi peniaga-peniaga ini. Compensation ke, apa ke. Jadi itu memerlukan sedikit masa, kita tidak boleh terburu-buru. Ada orang kata, kalau negeri-negeri lain dah boleh umum, kenapa wilayah persekutuan terus tak boleh umum saja? Okay. Dia tidak sama. Di negeri lain mungkin bazarnya tidak melibatkan ramai peniaga-peniaga. Tapi kalau di wilayah persekutuan, kalau sampai 5,000 orang, kita bukan hanya soal yes or no atau buka atau tutup. Kalau kita kata buka, bagaimana cara nak kawalnya? Soal penyakit ini adalah lebih penting. Okay. Ini soal nyawa, ini soal keselamatan. Tapi kalau dikatakan apa tu kita nak tutup pula, takkan tutup begitu saja. Maka mesti kena ada pula kaedah-kaedah lainnya. Jadi itu yang perlu memakan masa. Saya fikir hari Rabu atau hari Khamis ini, bila kita berikan pengumuman, kita dapat buat pengumuman dalam bentuk yang well prepared, dalam bentuk yang telah difikirkan dengan mendalam. Kita buat konsultasi dengan agensi-agensi yang terbabit, kita buat konsultasi dengan Kementerian Kesihatan, hatta dengan jemaah menteri kalau jikanya perlu. Jadi ini kaedah yang kadang-kadang boleh menimbulkan orang kata sedikit sebanyak silap faham, tapi lumrahlah, lazimlah ya. Kadang-kadang kita tertekan macam-macam, tapi bagi saya yang penting kita menjaga kepentingan awam. Kita mesti bertindak dalam keadaan yang tenang dan kita mesti memikirkan
daripada banyak sudut supaya kita boleh ambil tindakan-tindakan yang bersifat bijaksana. Okey, itu boleh disimpulkan ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Ya, Tan Sri, mengambil kerangka Bazar Ramadan itu sudah semestinya modus operandi penjarakan sosial diutamakan di peringkat nasional dan juga diwawarkan oleh KKM dan juga MKN. Tetapi kita melihat beberapa siri lawatan di Pasar Porong ataupun Pasar Pagi yang dilakukan oleh Tan Sri sendiri melihatkan kepada masih lagi keadaan penjarakan sosial itu tidak dicapai secara sepenuhnya. Jadi dalam hal ini, antara keperluan untuk kita memastikan masyarakat dan juga rakyat mendapatkan barangan keperluan harian mereka dan memastikan modus operandi penjarakan sosial dan memutus karantin COVID-19 itu dicapai, apa sebenarnya penyelesaian bagi isu-isu ini? Dia begini, ini. Kita kena berhati-hati. Kadangkala kita bila dilaporkan, orang nak jaga hati kita, dia lapor yang baik-baik saja. Satu. Yang kedua, bila kita dalam mesyuarat misalnya, kadangkala kita andaikan perkara itu okey. Baik. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada laporan saja ataupun perkara-perkara yang diputuskan dalam mesyuarat. Bila kita berada dalam situasi krisis seperti ini, kita mesti juga melihat kepada apa yang sebenarnya berlaku on the ground. Sebab apa yang sedang kita alami ini adalah perkara yang menyentuh pertama soal nyawa dan keselamatan, yakni hal kesihatan. Yang kedua, dia menyentuh banyak segmen rakyat. Kita kena beri perhatian pada orang kecil, kita juga kena beri perhatian kepada orang besar ataupun syarikat besar, syarikat kecil. Jadi tidak ada jalan pintas dan tidak ada jalan mudah, melainkan kita mesti hands on, kita mesti micromanage dan kita tidak boleh take things for granted. Right. Saya ambil sebagai satu contoh. Bila kita kata, okey, kerana petani-petani penanam sayur di Cameron Highland complain produk-produk mereka tidak dapat dijual. Ya. Kemudian pengguna-pengguna pula komplain mereka tidak dapat bekalan makanan. Jadi bekalan makanan itu terputus antara pengeluar di ladang, pengangkutan, pasar borong, pasar biasa. Maka kita terpaksa fikir dengan mendalam bahawasanya dalam keadaan begini, rantaian bekalan makanan tidak boleh putus. Sama ada orang bekerja atau dia berada di rumah, mereka perlu makan. Jadi kalau kita buat lockdown, tapi bekalan makanan terputus, orang kalau lapar, dia akan meninggalkan rumah. Dia akan langgar saja peraturan. Jadi kita buat keputusan. Kita kata, okey, perniagaan ataupun aktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran makanan, termasuklah pasar borong di Kuala Lumpur, boleh beroperasi. Jadi semua orang lapor, keadaan okey, keadaan baik, pasar borong berjalan elok. Tapi bila saya pergi ke pasar borong secara diam-diam, duduk di penjuru, perhati, tengok apakah aktiviti yang berlaku, yang berlaku itu tidak seperti mana yang kita harapkan. Baik. Iaitu, walaupun kita kata aktiviti pasar borong boleh berjalan, tapi aspek kesihatan itu dalam suasana sekarang mesti dipatuhi. SOP-nya mesti dipatuhi. Misalnya kalau waktu biasa boleh berasak-asak, dalam keadaan sekarang mesti diatur supaya jangan berlaku suasana yang kalut dan orang kata sesak. Sesak. Ya. Kemudian soal-soal kebersihan, perlunya pakai mask dan mask jenis yang betul. Perlu memakai glove tangan. Perlu ada hand sanitizer seberapa banyak di beberapa tempat. Perlunya ada disinfecting booth misalnya. Dan perlu disusun. Kalau lori biasa boleh duduk rapat-rapat, kali ini nak mengelak kesesakan, lori perlu dijadualkan. Okay. Perlu diletak jauh-jauh sikit supaya tak berlaku kesesakan. Jadi ini mesti dilakukan walaupun kita kata okey boleh berniaga, bukan bermakna boleh berniaga dalam suasana yang biasa. Jadi itu yang saya temui. Satu lagi contoh, apabila ada satu syarikat construction yang besar di Kuala Lumpur membuat rayuan. Mereka kata mereka nak korek terowong dan sebagainya, mereka tidak boleh berhenti saja kerja-kerja di tapak pembinaan.
Jadi bila rayuan itu dibuat, dilihat okey menasabah kerana soal keselamatan dan sebagainya, lalu kita berikan kebenaran. Beri kebenaran, kita jangka 300-400 orang pekerja akan meneruskan kerja. Kemudian bila kita, jawatankuasa keselamatan dan Dewan Bandaraya buat pemantauan, bila kita pergi ke tapak, kita dapati bukan 300-400, 1,300. Kemudian cara bekerja macam biasa, business as usual. Sekali lagi, aspek-aspek tertentu tidak dipatuhi. Jadi sebab itu bagi saya, sementara kita dalam mesyuarat atau laporan yang diberikan kata okey, saya tak boleh berpuas hati dengan hanya okey, kita terpaksa turun. Soal gelandangan misalnya, okey kita putuskan, kita mahu gelandangan jangan berkeliaran kerana sekarang bawah Perintah Kawalan Pergerakan, kita bimbang nyawa dan kesihatan mereka terancam, lalu kita kata okey, kita bawa letak mereka setempat. Ya? Right. Jadi andaian semua okey. Kemudian bila saya pergi, tengok okey, makan okey, tempat okey, tapi bagaimana dengan aspek-aspek yang lain? Ada lagi perkara yang boleh kita nampak elok. Misalnya sekarang ini, saya kata mereka duduk dalam dewan, tempat yang terbuka, ramai-ramai, takut-takut dia punya social distancing, punya kaedah tu tidak begitu dipatuhi. Maka mulai malam ni dan besok, kita buatkan petak-petak. Petak-petak bilik, sekurang-kurangnya mereka ada sikit privasi, apa-apa, maknanya mereka macam ada cubicles, macam ada cubicles, dan dengan itu social distancing akan jadi lebih efektif. Aspek keselamatan yang lain, misalnya saya tengok, kesian tengok mereka, mereka tidur misalnya tak ada selimut. Ini boleh membawa kepada masalah kesihatan. Kalau mereka kesejukan malam, mungkin mereka jatuh demam dan bila antibodi mereka rendah, mereka mungkin terdedah kepada virus dan sebagainya. Jadi ini semua kita kena tengok keadaan. Yang pentingnya ialah kita secara hands on, kita turun padang, musyarat tiap-tiap hari, musyarat juga, tapi kena turun dan tengok. Dan kita tidaklah mengharap segala-galanya perfect, tetapi as we go along, kita keep improving. Kita kena tambah baik dan tambah baik dan tambah baik. Jadi itulah kaedah dia. Okay. Di luar sana orang komplain begitu, itu biasalah. Right. Tapi kita jangan tutup telinga saja kepada aduan, kritikan. Sebab melalui aduan dan kritikan itulah kita buat penambahbaikan atas kerja-kerja kita. Dan sudah tentu secara asasnya Tan Sri, dalam hal itu dan juga inisiatif itu, no one will be left behind ataupun tidak akan ada siapa yang tinggal. Bagaimana mengurangkan risiko jangkitan COVID-19? Pakai penutup muka atau topeng apabila berada di kawasan tumpuan orang ramai. Kerap membasuh tangan dengan cara yang betul, menggunakan air yang mengalir atau sanitizer selepas anda makan, batuk, bersin, menyentuh haiwan dan menggunakan tandas. Kuman mudah tersebar di permukaan seperti susur tangan eskalator, troli, tombol pintu, butang lift dan butang ATM. Elakkan berada di kawasan yang sesak dengan orang ramai seperti pasar malam, kompleks membeli belah dan jauhkan diri daripada orang yang tidak sihat seperti batuk dan sesema. Elakkan melawat ke hospital jika tiada keperluan. Makan di tempat yang terjamin kebersihannya. Utamakan kebersihan diri di rumah mahupun di tempat kerja. Maklumat lanjut, layari portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Membenarkan pengurangan bayaran levi pekerja asing sebanyak 25%
pada semua syarikat yang permit pekerja mereka tamat pada 1 April hingga 31 Disember 2020. Pengurangan bayaran levy ini tidak terpakai kepada pembantu rumah. Baik, bicara naratif masih lagi bersama Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa, Menteri Oleh Persekutuan. Dan terima kasih diucapkan kepada anda yang sedang menonton kami di live streaming Berita RTM. Banyak yang memuji dan juga memberikan pujian kepada Tan Sri sendiri yang mengatakan bahawasanya turun padang ini satu perkara yang dinanti-nanti oleh rakyat, dan juga setuju dengan beberapa pandangan Tan Sri, dan juga inisiatif wilayah Cakna juga satu perkara yang dilihat sebagai yang amat diperlukan dalam kita mendepani wabak COVID-19. Dan ini satu perkara yang cukup menarik untuk kita bincangkan Tan Sri, kerana mungkin ramai yang mempersoalkan atau juga risau tentang keadaan yang berlaku sekarang dan selepas ini, khususnya kepada aspek perumahan, di mana kita melihat aspek perumahan yang termaktub di wilayah persekutuan sendiri, dan juga aspek yang diberikan kepada peniaga, penjaja kecil, malah yang menyewa premis-premis di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Jadi apakah antara inisiatif yang dimungkinkan ataupun diberikan secara terus kepada individu yang terjejas oleh wabak COVID-19 ini, Tan Sri? Sebenarnya sekarang ini dah jadi banyaklah kita punya package daripada yang kecil sampailah kepada yang besar. Ya. Kerisauan saya sebagai pengerusi jawatankuasa keselamatan yang juga kebetulannya sebagai menteri yang dipertanggungjawabkan terhadap wilayah ini ialah kesangsaraan ataupun kesulitan yang dialami oleh warga wilayah. Kalau itu berlaku tanpa kita memberikan perhatian, maka gagallah tugas saya sebagai menteri yang menjaga wilayah, lebih-lebih lagi sebagai pengerusi jawatankuasa keselamatan. Kalau sekiranya berlaku situasi seperti mana yang dialami oleh Governor New York sekarang misalnya, dalam keadaan yang berbagai-bagai yang mengakibatkan apa tu nyawa dan keselamatan ekonomi, itu tak usah kira lah, maka itu juga sebagai satu kegagalan kalau itu kita tidak tangani. Dan saya sedar bahawasanya sementara kerajaan di peringkat Kementerian Kesihatan, di peringkat Majlis Keselamatan, itu membuat banyak sekali keputusan yang saya pun terlibat. Sebenarnya saya tiap-tiap hari duduk bersama dengan Ketua Pengarah Kesihatan, duduk bersama dalam mesyuarat di peringkat menteri yang mana diadakan secara harian. Tiap-tiap hari pukul 9:30 kita pada mesyuarat peringkat menteri mendapat update dan kita membuat keputusan-keputusan dan sebagainya. Tetapi itu di peringkat pengurusan di atas. Baik. Tapi bagaimana dengan keadaan di wilayah ini dari sudut pelaksanaannya? Jadi pukul tiap-tiap hari jugalah pada pukul 11:30 misalnya, bila saya wujudkan apa tu crisis management center, kita terpaksa duduk pula dengan peringkat pegawai-pegawai, agensi-agensi, jabatan-jabatan yang banyak perlu bekerjasama. Ada 11, 12, 13 apa tu agensi yang mesti kita gerakkan. Dan berbeza kalau saya rasa bila kalau saya sendiri ada di situ, pegawai pun mungkin lebih bersemangat. Masalah-masalah mereka pun cepat kita atasi. Kadang-kadang bukanlah besar sangat. Kadang-kadang mereka kata makanan tak cukup. Kadang-kadang kata apa tu emas tak cukup. Ya. Kadang-kadang ada mereka ada masalah communication breakdown. Dia perlukan keputusan yang lebih cepat misalnya. Jadi tak bolehlah saya lepas tangan. Jadi saya terpaksa juga duduk di peringkat jawatankuasa di peringkat negeri. Pada masa yang sama, macam saya katakan tadi, di luar sana kita ada rakyat. Kita ada orang kecil, kita ada orang macam kumpulan dari gelandangan yang duduk di rumah PPR dan sebagainya. Memang tak cukup tangan kalau nak dikirakan. Ya. Cuma saya cuba sedaya upaya, dan bukan saya saja sebenarnya. Saya tengok bagaimana ketua polis KL berempas pulas siang malam. Ya. Bagaimana saya punya timbalan. Menteri Wilayah, dia membantu saya bila saya tak dapat nak menguruskan gitu gini, kami berdua bertukar-tukar orang kata jadual ya, untuk dia membantu saya. Pada masa yang sama kita tengok macam mana Panglima 12 Brigit satu peringkat kata dia masak sendiri, nak sediakan makanan untuk kita, selain daripada dia sediakan makanan untuk polis dan askar misalnya. Jadi ini semua kita tidak boleh nak berprotokol. Kita tidak boleh nak kira pangkat. Ini sebab ini adalah masalah sebagai masalah bersama. Jadi di luar sana itu masalah tu berbagai-bagai. Jadi kita cuba
untuk cuba buat sentuhan kepada semua. Jadi ada yang kita dapat bantu secara tak langsung. Misalnya mengecualikan sewa. Ada yang kita bantu secara langsung. Misalnya penjaja kita bagi insentif RM2,500. Ada yang bantuan-bantuan kecil tapi direct. Sekarang ini kita sedang menghantar bakul-bakul makanan ataupun wang untuk beli segera bahan makanan 100-100-100 setiap keluarga kepada 63,000 keluarga. Besok saya dengan Menteri Agama Dato' Zul untuk menyelaraskan dana zakat daripada Mawib, daripada Jawi. Jadi memang banyak kerja. Tu pun bila saya renung balik, saya ni pusat karantin yang baru sampai pada luar negara tak sampai lagi. Itu pun ada 4-5 tempat. Bila fikir balik, kita juga ada pusat karantin yang kita pindahkan daripada Masjid Seri Petaling, ada di pusat di Akademi SPRM, ada di Institut Sosial Malaysia, ada 3-4 tempat tak sampai lagi. Tiba-tiba petang tadi dah beritahu minta saya pergi tengok di One City. Macam mana One City satu blok 32, ada 3,200 kat situ, kes dah jadi 24-25 kes dalam satu menara. Jadi ada lagi perkara-perkara nak kena bincang supaya kita dapat ambil tindakan. Jadi pada saya, kita kalau nak bekerja, kita terpaksa memecahkan barrier-barrier ini dan kita terpaksa lakukan sebaik mungkin. Jadi soal package, soal bantuan-bantuan sekarang ni dengan Perdana Menteri mengumumkan pakej rangsangan, jentera kerajaan sedang berjalan. Saya cuma memastikan supaya delivery system itu bagus, penyampaian yang cepat, ya, dan suara-suara orang kecil yang tercicir, tertinggal, nama dia tak ada. Termasuk macam saya pergi jumpa orang gelandangan, dia beritahu dia tak dapat terima bantuan sara hidup, BSH. Okay. Sebab dia tak daftar, dia kata. Bila tanya kenapa tak daftar, dia IC hilang. Benda kecil saja, IC hilang, kenapa tak ganti? Saya kata, kenapa tak buat lain? Dia kata, tak ada duit. Okay. Jadi, di mana berakhir? Saya kata, okey. Yang gelandangan ni kalau IC hilang, kita buat dan kita carilah duit mana-mana, kita bayarlah bagi pihak mereka. Okay. Jadi, masalah itu mungkin kecil, tapi besar bagi dia. Jadi, ini semua terpaksalah kita lihat dalam masa ini secara serentak. Dan saya rasa insyaAllah sebenarnya kalau kita bekerja sebagai satu pasukan, dan saya rasa lebihnya kita di Malaysia ini adalah kerana rakyat memberikan kerjasama. Okay. Ya. Walaupun adalah sikit-sikit orang yang cuba ambil peluang, ambil kesempatan, kritik sana, kritik sini. Tetapi secara keseluruhannya kalau ditanya saya, apakah kekuatan Malaysia, apakah formula Malaysia yang membolehkan Malaysia mengambil tindakan yang luar biasa ini, adalah kerana rakyat bersatu dan memberikan kerjasama. Baik, kalau kita lihat di laman ataupun Facebook Kementerian Wilayah Persekutuan juga, bantuan dari pintu ke pintu atau dari rumah ke rumah juga sudah mula dilaksanakan. Tetapi persoalan yang juga dibangkitkan oleh masyarakat adalah, pertama sekali, bagaimana mereka boleh mendapatkan bantuan itu secara terus? Dan yang kedua, adakah dalam hal ini YB Tan Sri sendiri komited dalam memastikan agar proses administrasi ataupun karenah birokrasi itu dapat dilonggarkan sedikit bagi memastikan semua tidak akan dipinggirkan? Ya, saya fikir kita kena harus fleksibel. Pertama, saya pantau setiap hari. Misalnya baru ini saya kata kalau bantuan yang RM100 sebulan, RM100 satu rumah tu, jangan sibuk-sibuk nak beli barang kerana bekalan barang tak ada dan sebagainya. Kadang kita beli beras, mereka tak perlu beras, beras dah ada banyak. Yang mereka perlu mungkin tuala wanita. Mungkin kita nak bawa gula, yang mereka perlukan mungkin gandum. Jadi kita, dan juga kita tidak mahu membuang masa. Jadi sekarang ini kita terus masuk ke akaun-akaun mereka. Itu satu contoh. Kita kena amalkan flexibility. Yang kedua, betul, kalau kita kena buka pintu pentadbiran, jangan terlalu rigid. Kalau ada orang tercicir, ada tertinggal, kita kena facilitate. Kita di atas nampak benda tu macam biasa saja, tapi bagi orang di bawah, dia ada macam-macam problem, dia ada macam-macam masalah. Dan saya sekarang sedang cuba memperbaiki bagaimana rakyat di luar sana boleh cepat berhubung dengan saya, cepat berhubung dengan Datuk Bandar. Ya. Kita sedang nak buat satu bentuk nak kata hotline, sebenarnya something more than hotline, supaya kita panggil line Pertiwi. Ini Pertiwi stand for pertanyaan dan pengaduan pada Menteri Wilayah Pertiwi. Dia nak membuka jendela supaya orang biasa mudah nak mengadu.
kepada saya ataupun kepada kaki tangan yang membantu saya. Dalam kata lain, kita jangan terlalu birokratik lah. Ya. Macam saya beritahu, kata kalau ada urusan-urusan yang terpaksa buat dengan bandaraya, saya minta supaya pegawai-pegawai bandaraya jangan terlalu birokratik, anggap ini jabatan kerajaan, ini orang awam. Sebenarnya semua sama. Kita semua ini adalah apa tu berkhidmat untuk kebaikan. Okay. Tambah-tambah lagi masalah ini makin lama jadi makin kompleks. Misalnya sekarang ini kita lihat kepada berlakunya jangkitan ini, kita dah mula lihat secara mikro. Kalau dulu kita bercakap mengikut kawasan jabatan kesihatan daerah. Kali ini kita tengok pada lokaliti. Misal sebagai contoh ya, sebagai contoh. Siapa sangka tempat saya duduk, Bukit Damansara, dah masuk zon kuning kerana di Bukit Damansara, PM pun duduk situ, saya pun duduk situ, kes sudah 19 kes. Dah masuk zon kuning. Kalau kita lihat di Putrajaya misalnya, Presi 8, kes sudah ada 10 kes. Dan ada yang dah masuk ke zon orange ni, Lembah Pantai 33, flat PKNS Kampung Baru ya, 22 kes. Menara One City sudah ada 225 kes. Dulu kita tumpu pada zon merah, Masjid Seri Petaling kan ada 269 kes. Jadi ini semua nak kena micromanage. Kalau itu saya kata okey, zon merah adalah Lembah Pantai. Dia rujuk pada kawasan pentadbiran kesihatan Lembah Pantai, kita pun hantarlah tim buat disinfecting. Okay. Untuk sembuh sana, sembuh sini dan sebagainya. Sekarang kita tengok tak memadai dengan itu. Okay. Kita kena tengok secara kawasan yang lebih kecil, di mana yang sebenarnya apa ni terlibat, barangkali gerakan disinfecting exercise itu perlu dibuat beberapa kali di lokasi-lokasi yang macam saya katakan tadi. Okey. Tan Sri, persoalan lebih lanjut tentang prosesnya kuman dan juga inisiatif di Kementerian Wilayah itu akan kita gambarkan sebentar nanti, semuanya dalam Bicara Natif kita berehat seketika. Kan bagi program subsidi upah yang diumumkan pada 27 Mac yang lalu akan dinaikkan daripada 5.9 bilion ringgit kepada 13.8 bilion ringgit, iaitu tambahan sebanyak 7.9 bilion ringgit. Bagi syarikat yang mempunyai pekerja lebih daripada 200 orang, subsidi upah sebanyak RM600 bagi setiap pekerja dikekalkan. Namun, bilangan maksimum pekerja yang layak untuk menerima subsidi akan ditingkatkan daripada 100 orang kepada 200 orang pekerja. Bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja 76 hingga 200 orang, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM800 bagi setiap pekerja. Akhir sekali, bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja sehingga 75 orang, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM1,200 bagi setiap pekerja. Tambahan subsidi gaji yang diumumkan dalam pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat tambahan khususnya kepada PKS dan juga perniagaan. Kita berbalik kepada YB Tan Sri Anwar Musa. Kita melihatkan kepada proses nyakuman yang telah pun dimulakan Kementerian Wilayah antara yang terawal memulakan proses infection atau nyakuman ini. Dua persoalan yang mungkin saya boleh rangkumkan sekali. Pertamanya, bagaimana mekanisme dan juga modus operandi bagi nyakuman ini dilakukan dan adakah akan dilakukan lagi selepas ini? Dan yang kedua, kerisauan masyarakat tentang dalam kita menangani wabak COVID-19 ini, bagaimana pula menyelia dari segi aspek pergaulan ataupun sosial antara masyarakat khususnya di kawasan-kawasan yang kepadatan penduduknya tinggi, Tan Sri? Saya rasa apa yang telah kita alami daripada pengalaman ini seharusnya selepas ini mengubah gaya hidup individu dan juga cara kita menguruskan bandar, menguruskan kebersihan bandar dan sebagainya. Berbalik pada isu nyakuman tadi, oleh kerana ini adalah satu prosedur yang baru, maka apa yang kita lakukan itu ialah berdasarkan kepada apa yang dipandu arahkan dan dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan. Sebab itu saya turun dan cek. Orang ingat kita turun nak buat, sebenarnya tidak. Saya turun dan cek untuk saya nak pastikan adakah dia menggunakan disinfektan yang betul. Kalau sembuh-sembuh-sembuh, yang mati bakteria tapi tidak virus.
Jadi nak memastikan adakah Dewan Bandaraya menggunakan kaedah dan juga disinfektan yang betul, serta cara bekerja yang betul. Jadi dengan cara kita tengok sendiri, kalau dia berjalan secara berjalan kaki menggunakan pam, apa yang dia buat. Kalau dia menggunakan vehicle mounted equipments, apa yang dia buat. Kalau kita ada lori yang lebih besar, apa dia buat. Dan ada pula orang cadang guna drone, saya kena tengok drone tu buat macam mana, sesuai tak sesuai dan sebagainya. Adalah orang beri kritikan-kritikan, kan dia tak faham apa yang kita lakukan, itu is okay. Tetapi saya nak menyatakan bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mulai daripada sekarang kena mengubah apa itu kita punya SOP, disesuaikan dengan pengalaman kita yang baru. Tetapi yang penting, semua itu mesti dilakukan dengan kerjasama dan supervision oleh para doktor macam kita di Bandaraya. Kita ada Jabatan Kesihatan Dewan Bandaraya. Mereka menyelaraskan garis panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan untuk dilaksanakan. Dan kita tidak boleh hure-hure sekali habis. Kita mesti mengadakannya secara berulang-ulang. Malah di masa-masa akan datang juga kita harus melakukan pembersihan itu sebagai satu gaya hidup, sebagai satu rutin yang mesti kita jalankan sepanjang masa. Cuma mungkin masa ini kita lebih secara lebih intensif, ya. Sebab itu kita berharap operasi Nyahkuman ini akan terus dijalankan lagi, dan kita ada beberapa kawasan-kawasan baru. Maka di kawasan-kawasan ini juga kita akan terus melakukannya. Yang penting macam saya kata tadi, kita harus melakukan dengan cara yang betul, teknik yang betul serta kaedah-kaedah yang betul. Baik Tan Sri, bagi menutup ruangan bicara naratif kita pada malam ini, saya terbaca Plan Malaysia ada menitipkan tentang kajian oleh kita kata Sustainable Development Goal yang menyatakan bahawasanya mungkin selepas ini kemungkinan untuk kita mengkaji semula proses perancangan bandar itu perlu meneliti elemen yang penting iaitu kesihatan awam. Saya ringkas, apa pandangan Tan Sri bagi menutup topik kita pada malam saya ini? Saya kebetulan petang tadi baru berjumpa dengan para perancang bandar dan Jabatan Perancang Bandar wilayah persekutuan, dan melihat kepada persiapan mereka menyediakan pelan struktur dan pelan tempatan. Semuanya ini adalah satu tepat sekali macam apa yang digambarkan. Pengalaman yang kita lalu, kita mesti terjemahkan seawal kita merancang sesebuah bandar. Nah. Kalau kita mau merancang bandar sebagai satu bandar yang mampan, satu bandar yang lestari, satu bandar yang sustainable, maka seawal waktu kita mula-mula menyiapkan kerangka-kerangka pelan struktur itu lagi, kita mesti membuat persiapan ke arah itu. Jadi kemudian diterjemahkan pula sampai ke peringkat design. Misalnya, kalau social distancing itu akan menjadi satu pengamalan kita untuk masa-masa yang akan datang, maka space planning, spatial planning kita mengambil kira tentang perlunya elemen social distancing. Kalau kita akan datang merasakan soal aspek kebersihan itu satu perkara yang penting, maka kita bila kita design building, kita design apa ni tandas awam, bila kita design apa tu hatta masjid ataupun surau, kita mesti mereka bentuk design kita itu untuk memenuhi apa yang kita rancang. Jadi ini sama ada dia seorang town planner atau seorang arkitek atau seorang pengurus bahagian ataupun yang terlibat dalam urban management, kita ambillah pengalaman yang kita sedang lalui ini. Jangan anggapkan ini hanya untuk menghadapi musim wabak, tetapi mengambil segala pengalaman yang kita ada ini untuk kita terjemahkan dalam pengurusan bandar, pengurusan aktiviti rakyat, perancangan dan yang lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih Tan Sri atas kesediaan bersama dengan kami pada malam ini. Saya juga Mak Pesati atas kesediaan Tan Sri untuk bersama kami dalam Bicara Naratif. Sudah semestinya apa diperkatakan oleh Tan Sri tadi, wilayah sejahtera bukan saja bercerita tentang ekonomi dan juga sosial, tetapi juga kesihatan awam yang penting. Ingat, stay at home, duduk di rumah. Teruskan kesediaan anda bersama kami di RTM Jalan Memindah yang paling dipercayai. Assalamualaikum dan selamat malam.